Hai semua, selamat datang ke channel Koci TV. Kali ni Cik Kia nak kongsi tentang ni pula. Ramai tak tahu siapa sebenarnya isteri Ben. Rupanya beliau telah... Apa ceritanya ni? Fenomena dicetuskan pelakon, pelawak dan pengacara Bel Ngasri sangat luar biasa. Setiap hari ada je paparan menarik mengenai Bel yang mencetuskan fenomena menerusi watak berkobar, iaitu lelaki yang malas puasa dalam telefilm 16 puasa, 17 puasa, 18 puasa ini dimuat naik dalam media sosial menjadi viral. Nurfana ialah isteri Bel Ngasri sebagai isteri yang setia menyokong kerjaya suami. Jarang berkongsi kisah pribadi kepada umum, pasangan ini bagaimanapun kian matang melayari alam perkahwinan yang menginjak usia 16 tahun. Kebelakangan ini, nama suami tercintanya menjadi bualan hangat peminat seni tanah air. Tak dinafikan, Nurfana Muhammad Fauzi atau lebih dikenali Syah turut tidak terkecuali menjadi perhatian umum. Ini disebabkan Bel atau nama sebenarnya Nasrizal Ngasri yang sinonim dengan watak berkobar menerusi filem box office 18 puasa menang anugerah bintang popular berita harian ABPBH. Sebagai isteri, Syah turut berkongsi kemeriahan peminat mengundi suami tersayang di media sosial miliknya dan tak menyangka populariti Bel melonjak naik ketika ini. Yang pasti, Syah bukan calon-calon wanita kerana dia juga berkejaya dan berpengalaman dalam industri seni. Pendek kata, ibu pada tiga orang anak ni ialah orang kuat di belakang tabir. Dia merupakan penulis skrip dan menghasilkan banyak karya hebat, antaranya menerusi drama Titian Cinta, Honeymoon, Risik Pada Hati dan Mr. Bibing. Pasangan ini mendirikan rumah tangga pada tahun 2007. Hasil perkahwinan hidup dikurniakan tiga cahaya mata, iaitu Nas Fazril berusia 15 tahun, Nas Farisha 13 tahun dan Nas Fazira 8 tahun. Okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kia kali ni. Kita jumpa dalam next video. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ke alamak, gosip terkini. Koci TV, masak gosip terhangat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.